Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku. Ini belakang rumah saya ada yang baru, yaitu tumpukan bongkaran. Bongkaran ini kalau langganan saya beli 100.000. Dulur, kalau yang enggak langganan biasanya 120, 125 gitu. Ini dulur, saya sudah selesai memberi makan dan membersihkan kotoran untuk kelinci-kelinci saya. Kotorannya saya manfaatkan untuk pupuk saya. Ayo kita sana. Saya agak buru-buru lur ini. Ini bongkaran tadi di sana itu tujuannya adalah untuk menguruk ini lur. Rencananya supaya jalanannya lebih tinggi daripada sini, karena biasanya ini buwecek kalau hujan. Persiapan hujan ini saya uruk dengan bongkaran. Dan rencananya bismillah moga-moga ada rezeki. Saya ingin membabat habis ini, mendongkel habis ini. Udah hampir 1 2 bulan 3 bulan dan banyak waktu. Belum selesai-selesai saja kerjaan dongkel ini, agak berat memang. Gak ada yang bantu soalnya lur. Dan saya inginkan ini nanti ini ada kolam ya. Saya buat kolam di atasnya, kolam ada kandang kelinci atau kandang ayam. Nah ini kandang saya, kandang umbaran ayam bangkok udah jadi. Kenapa kok saya buat kandang kemarin hari Rabu libur? Nah ini lur, nah ini lihat, ini kerwimpis ya, dimuakan nih sama ayam saya. Ayam saya sendiri, bukan ayam tetangga. Kalau enggak Greenpeace itu saya seperti ini ya. Subur kali seperti ini. Barusan selesai saya sirami. Saking sayangnya lur. Padahal ini lembab, posisi habis hujan. Ini juga sudah saya sirami nih bibit-bibit lombok yang usianya sama dengan ini. Memberikan bibit lombok ini saya tanam di sini dan ada lahan yang luas. Tentu apa seperti ini perkembangannya, tingginya kebun jagung dan kebun singkong saya udah mulai tumbuh bunga-bunga ya. Ini bunga-bunga apa ini? Kalau yang atas bunga, yang ini tongkol jagung ya, sekitar bisa 1 2 malah ada yang 3 kayak tongkol jagungnya satu pohon. Ini satu ya, inilah sudah mulai tumbuh. Saya kalau mau jalan ke sana itu kayak awang-awangan deh, karena tertutup oleh daun ya, sebegini rimbunnya. Gimana saya mau jalannya, gimana ini? Dari mana, lewat mana? Agak kesengkan bahasa Jawanya ya. Mau ngecek tanaman yang di belakang sana, lewat sini aja. Ini ya, jalar pintar di sini pun juga udah mulai rimbun, nggak bisa dilewati. Ya, ini saking suburnya ini, telur seperti begini suburnya. Nah, ini jati saya dulu. Kita lihat, nano hampir 3-4 hari gak ngelewati sini saya. Kacangnya udah tumbuh lur. Kacang panjang saya lur, alhamdulillah. Loh. Loh.